channel kami. Sebelum Anda lanjut video ini, jangan lupa subscribe dulu channel kami guys, dan share di grup-grup media sosial teman-teman Anda ya, dan jangan lupa di like ya guys. Kami mohon warga untuk kembali ke rumah masing-masing. Apabila warga masyarakat sudah tidak ada kepentingan keluar rumah, agar segera kembali ke rumah masing-masing. Sekarang Pemprov Kalimantan Timur untuk sementara menerapkan program Kaltim Silent atau Kaltim Steril selama 2 hari dari tanggal 6 sampai tanggal 7 besok. Jadi seluruh konsumen yang ingin memesan mobil pada hari ini dan besok, Anda tidak boleh datang ke dealer. Anda cukup WA saya di nomor saya yang ada di bawah ini guys, 0812 5775 7738, dan silahkan Anda WA mobil apa aja yang Anda pesan, tipe apa, dan nanti akan saya balas WA Anda. Saya akan kirim spesifikasi, harga, diskon, dan paket kreditnya guys. Jadi Anda untuk hari ini dan besok cukup Anda tinggal di rumah. Apabila Anda ingin memesan mobil, mau tanya-tanya masalah spesifikasi, masalah harga, masalah diskon, dan masalah kredit, silakan Anda WA di nomor saya, atau Anda bisa juga komen di video di bawah ini guys. Oke, sekarang saya berada di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kita lihat di ibu kota kabupaten, di Grogot sendiri, di Kuaro, mungkin di Batu Kajang, dan kita ini berada di Long Ikis, sudah menerapkan itu. Dan untuk sementara kita tidak boleh beraktivitas di luar rumah guys, dan demi mendukung pemerintah, kami dealer di Hatsu Serba Mulia untuk sementara hari ini tanggal 6 dan besok kami menutup dealer kami. Jadi tidak boleh ada orang datang. Kita harus patuh terhadap pemerintah guys, karena setiap kali pemerintah bikin aturan pasti itu sudah dikaji duluan. Oke, itu gunanya untuk kita semua, untuk kesehatan kita semua, dan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oleh sebab itu, turutilah peraturan pemerintah agar supaya konsumen sehat, kami sehat, dan semua sehat. Oke? Okay?